Yang baik, kita tidak ingin Indonesia rusak, kita tidak ingin negara kita pecah belah, dan kita sepakat untuk menjaga keutuhan dan persatuan nasional, dan kita sepakat untuk menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan. Saya kira demikian. Makan apa aja, Pak? Hah? Menunya apa aja, Pak? Soto mie. Titik temu seperti apa, Pak, yang didapatkan tadi? Kenapa? Titik temu seperti apa yang didapatkan? Ya tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi sampai apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi, saya pikir Pak Sekjen bisa utarakan ya, ada berapa poin kesepakatan dulu ya. Silakan bacakan. Baik, terima kasih Pak Surya, Pak Prabowo. Saya bacakan kesepakatan politik antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra. Yang pertama, bahwa kedua pemimpin partai politik sepakat untuk memperbaiki citra partai politik dengan meletakkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain dan menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan serta menjaga keutuhan bangsa. Dua, kedua pemimpin partai politik sepakat untuk melakukan segala hal yang dianggap perlu untuk mencegah dan melawan segala tindakan radikalisme berdasar paham apapun yang dapat merongrong ideologi Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan. Tiga, kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Silaturahmi kebangsaan 11 Oktober 2019. Soal menteri ada dibahas juga enggak, Pak? Iya. Soal menteri ada dibahas juga enggak, Pak? Dibahas juga enggak, Pak? Kalian tadi dengar sendiri, itulah merupakan satu kesepakatan kedua partai politik, Gerindra dan Nasdem. Tapi Gerindra sumpah sih pemikiran kami, terutama antara Mas Prabowo dengan saya. Semuanya mempunyai satu kesamaan pandangan, pikiran, ya, dan emosi yang sama. Bahwa kepentingan bangsa harus diletakkan di atas kepentingan, kepentingan lain, kepentingan kedua partai politik ini. Ini harapan kami dan kesadaran kami. Jadi kalau permasalahan apakah ada yang membicarakan masalah menteri, kabinet, mau jawaban yang jujur kan? Iya. Yeah. 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 Sejujurnya saya harus katakan nggak ada. Guys. Nice. Pak Surya, Pak Surya sama sekali kan. Tapi kalau tanya apa hal yang paling banyak dibicarakan, bagaimana sebenarnya kedua potensi kedekatan, potensi kelemahan Mas Prabowo, potensi kelemahannya ada pada diri saya, potensi kelebihan kekuatan Mas Prabowo, potensi kekuatan yang ada pada diri ini, kalau ini disatukan untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih berarti bagi percepatan progres pembangunan kehidupan kebangsaan kita dengan political gagasan untuk membangun institusi politik ini lebih kuat, lebih mantap, lebih bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Saya pikir itu sesuatu yang tidak kalah artinya. Dan tidak hanya terbatas apakah ada dalam pemerintahan atau tidak. Jangan tanya masalah ini antara saya dengan Prabowo. Saya dengan Prabowo satu. Malam ini pun saya harus katakan.
dengan segala kekurangan kami berdua, tegak kami. Kami mau ingin negeri ini maju. Kami mau persahabatan yang pernah dan tetap ada pada diri kami ini merupakan modal besar untuk membangun kehidupan kebangsaan ini. Ini harapan kami. Jadi betapa saya harus bersyukur dan terima kasih Mas Prabowo datang ke rumah sebagai sahabat, kemudian Ketua Umum Gerindra. Jadi pasti banyak bercanda. Coba sih. Saya banyak ganggu. Banyak makanan juga dia percaya. Mas Surya, dulu. Mas Surya. Koalisi. Nanya-nanya kembali ke situ juga. Jadi apa kita sudah katakan berkali-kali bahwa kita tadi kita sudah tegas bahwa kita mengutamakan kepentingan nasional. Apa saja yang bisa memperkuat, mendukung Indonesia yang kuat, kepentingan nasional yang baik untuk rakyat, kita akan dukung. Saya kira itu. Pak Surya, kalau tanggapan Bapak sendiri untuk Pak Surya sendiri ketika nantinya ada kemungkinan Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan, tanggapan Pak Surya seperti apa? Saya, mana ada masalah Mas saya. Ini masalahnya artinya ketika semua itu di dalam satu semangat dan konsistensi pikiran bagaimana mengedepankan kepentingan nasional, jalan di situ. Artinya kan kita yakin ya Mas Prabowo bergabung bersama dengan koalisi pemerintahan ini untuk bersama-sama dalam tekad yang sama. Ketika kita memiliki keyakinan, saya pikir apa yang menjadi masalah? Baik. Soal apa namanya amandemen terbatas MPR dibahas juga nggak dalam? Oh, tadi dibahas, makanya tadi dibicarakan. Maksudnya menyeluruh itu gimana ya Pak? Apakah menyentuh? Kan banyak poin masalahnya. Tidak hanya terbatas untuk membuat sebuah CPAN baru, banyak hal-hal lain. Misalnya katakan pemilu yang serempak ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan daripada tafsiran daripada Undang-Undang Dasar harus serempak dilakukan. Nah, ini kita pikirkan bersama. Apakah kita akan lanjutkan 5 tahun ke depan pemilu serempak tadi atau mungkin kembali terpisah? Misalnya menggunakan pendahuluan dengan pemilu legislatif yang pertama, justru pilpresnya dan sebagainya. Itu kira-kira contoh. Pak Prabowo sendiri gimana melihat sistem pemilihan langsung? Pak Prabowo termasuk sistem pemilihan langsungnya juga akan sistem pemilihan. Tadi lah kita mulai ada pradiskusi. Makanya pertemuan malam hari ini adalah awal yang paling dasar dan baik sekali sebagai modal untuk ke depan. Ya? Pak Prabowo, lebih baik kalau suasana batin saya malam ini. Terus lagi. Gini. sebelum jawab, di dalam atau di luar kita tetap akan menjaga keutuhan dan kepentingan bangsa dan negara di atas. Itu masih suasana batin. Sama aja. Dan apa yang dikatakan Mas Prabowo itu yang terbaik. Pak Prabowo satu lagi Pak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di dalam, di luar, pokoknya kita bekerja untuk merah putih. Pak Prabowo foto dulu sama Pak Surya. Pak Surya foto sama Pak Prabowo. Foto sama Pak. Di tengah apa? Di tengah apa?